Baik teman-teman, sekarang saya akan tunjukkan pola. Jadi pola untuk membuat gradasi untuk sebuah fit. Mulai dari low fit, kemudian diteruskan ke mid fit, nanti ke high fit. Itu namanya pola, ya. Itu pola untuk gradasinya harus berbentuk garis lingkar. Ini yang disebut garis lingkar. Jadi garisnya melingkar untuk membuat bot line. Nah, itu yang akan kita ikuti selanjutnya ke atas. Ini untuk low fit. Jadi low fit. Kurang sini lagi. Low fit. Jadi tampak bagian sininya. Ini masih kelihatan. Jadi garis lingkarnya ke bawah. Ya. Garis lingkarnya ke bawah, terus ke belakang sini. Nanti nyambung dengan bagian belakang. Jadi ini tidak boleh hilang di sini. Nanti kita kalau sudah di set up, ini tidak boleh hilang. Jadi ada bagian rambut yang masih tumbuh sedikit tipis gitu. Sebagai tanda bahwa ini untuk model fit low. Jadi low fit. Kemudian untuk mid fit, garis lingkarnya diperbesar. Nah, ini garis lingkarnya diperbesar. Posisinya, tempatnya di sini. Nah, ini mid fit. Di sudut ini. Jadi melingkar. Nyambung ke bagian belakang. Ya, nyambung ke bagian belakang. Untuk sampingnya seperti ini. Kurang sini. Nah, di sini di sudut. Jadi tinggal membesarkan garis lingkarnya. Kembali ke low fit, garis lingkarnya diperkecil. Nah, sehingga ini masih tampak di sini. Masih ada, thread. Nah, ini masih ada. Melingkar di sini. Ini low fit. Kemudian mid fit diperbesar. Kita bentuk garis lingkar diperbesar. Nah, seperti ini. Jadi ada garis lingkar. Sehingga nanti gradasinya membentuk lingkaran. Efek bayangnya juga melingkar. Kalau untuk high fit diperbesar lagi. Lingkarannya kita buat lingkaran yang lebih besar lagi. Oke, ini alat peraganya sederhana dari kabel. Yang penting Anda paham. Nah, ini untuk high fit. Jadi tetap ada di sini. Melingkar dari sini ke belakang nyambung ke sana. Ini high fit. Kemudian dikecilin sedikit menjadi mid fit. Sudut sini. Kemudian untuk low fit kita kecilin lagi sedikit menjadi seperti ini. Low fit. Nah, masih tampak di sini. Oke, terima kasih. Nanti saya perjelas lagi di sesi demo. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, selanjutnya untuk pola bagian belakang. Polanya saya mulai dengan low fit. Low fit bagian bawah, ya. Bagian bawah. Patokannya adalah telinga ini. Telinga. Jadi harus di bawah telinga. Di sini telinga, jadi di bawah telinga. Kemudian untuk mid fit, itu patokannya lurus dengan telinga. Jadi separuh, separuh dari kepala. Tapi patokannya lurus dengan telinga ini. Jadi lurus dengan telinga. Oke, saya perjelas lagi, lurus dengan telinga. Nah, kalau low di sini, low di bawah. Kalau mid, lurus dengan telinga ini. Jadi lurus dengan telinga. Kalau high di atasnya telinga. Jadi sama, misalnya di sini tengah-tengah telinga. Misalnya geser 3 jari ke bawah itu masuk ke low, 3 jari ke atas itu masuk ke high. Masuk ke high. Jadi polanya membentuk garis lingkar juga seperti ini. Kita bikin dulu untuk low. Low itu posisinya di bawah telinga ini. Di bawah telinga. Jadi di sini. Untuk yang belakang. Nah, sampingnya di sini nyambung dengan samping. Nyambung dengan samping. Ini pola untuk bagian belakang untuk low fit. Untuk mid fit, medium. Jadi agak naik sedikit lurus dengan telinga di sini. Nah, posisinya seperti ini. Cuman ini garis lingkarnya diperbesar. Ya, lurus dengan telinga.
Kemudian untuk high diperbesar lagi. Jadi high di sini posisinya di atas. Di sini tengah, jadi 3 jari. Kalau untuk low 3 jari dari tengah di sini. Nah, ini teman-teman, nyambung dengan yang bagian samping. Oke, terima kasih, nanti dipertegas, boleh ditanyakan, boleh disanggah pernyataan saya ini supaya enggak bingung ya, ada patokannya. Oke, terima kasih. Saya akan mendemonstrasikan membuat bot line, membuat line pertama untuk pola model low fit. Jadi di bawah ya, seperti yang saya tunjukkan tadi. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita bikin nol aja. Ini menggunakan alat sederhana, hanya menggunakan alat yang kita sebut dengan clipper. Clipper biasa ini. Ya, clipper yang lazim dipakai oleh teman-teman. Nah, ini sudah selesai membuat apa namanya, garis lingkar pertama untuk low fit. Jadi polanya seperti ini dalam aplikasinya. Ya, sudah jelas. Ya, sudah jelas. Oke, okay. Sekarang saya akan membuat layer 1 dengan comb attachment nomor 1. Oke, cukup didorong, digesek-gesek, kemudian dipotong lebihnya bagian atas. Nah, ini disebut layer 1. Diperjelas supaya ada beda batasannya. Nah, ya. Dan seterusnya. Seperti itu teman-teman, kurang lebihnya. Nanti tinggal nyambung menghilangkan demarkasi ini dengan teknik yang disebut levering. Ini dihilangkan nanti dengan teknik levering. Ya. Dan seterusnya, layer 1, layer 2, layer 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi tidak terbatas mau berapapun, ya. Tergantung tebal tipisnya masing-masing layer yang kita buat. Masing-masing lever layer yang kita buat tebalnya. Semakin tipis artinya tidak terlalu tebal, artinya semakin banyak peluang untuk membuat layer-layer. Sehingga gradasinya nanti bagus. Ya.
Kemudian setelah di finishing nanti pakai teknik levering, blurnya menjadi bagus. Di samping ini bertingkat secara dinamis dan harmonis, perhatikan juga garis lingkarnya. Karena untuk fade itu memang harus ada garis lingkar, bukan lurus, ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat.